السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد para santri yang saya hormati baik putra maupun putri siswa siswi aliyah dan sanawiyah yang saya hormati Pada Dewan Guru yang saya hormati Pondok Pesantren Manarul Quran, Quran Dan Yayasan Manarul Quran Dan Sanawiyah Aliyah Manarul Quran yang saya hormati Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Ta'limul Muta'lim yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasal yang mendorong orang itu cerdas dan kuat hafalannya. Nah, pembahasan itu sub-pembahasan tentang memperbanyak sholat sunat, terutama malam hari apalagi yang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam dan sepantasnya. Apa ayuk syarih perbanyak siapa talibun ilmi, orang yang mencari ilmu, as pada salat sunnat. yusalli dan salat siapa orang yang mencari ilmu, salat al-khasi'inah, seperti salatnya orang-orang yang khusyuk Fa inna dhalika, maka sungguhnya banyak salat dengan husu itu aunun itu menolong lahu bagi orang yang mencari ilmu ala tahsilih atas mendapatkan ilmu wa ta'allumih dan menolong untuk mencari ilmu. Kata ini yang pertama wayambawi ayyu sirrus salata wa yusalli wa yusalli maka hendaknya orang yang mencari ilmu memperbanyak salat dengan salat seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk ketika melaksanakan salat jadi sampean ini pada pagi-pagi apa melaksanakan salat Tuhan Sebelum sholat Tuhan diawali dengan apa baca surat waki'ah. Apa tujuannya supaya sampean ini oleh Allah diberikan ilmu yang banyak barokah dan mau faat. Amin ya rabbal alamin. Maka karena itu melaksanakan sholat itu dengan husuk jangan bercanda. Kayak tadi sebelah ini bercanda terus. Menghadap Allah itu harus kita sadar bahwa kita dalam kondisi melaksanakan Sholat dan sholat kita ini disaksikan oleh Allah. Maka karena itu kita harus sopan dengan Allah. Kalau sopan apa, maka kita akan diterima sholat kita. Kalau diterima apa, maka oleh Allah akan diberikan kehidupan hayatan toyibah, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang bahagia. Alhamdulillah. Nah dengan saya melaksanakan sholat dengan husu maka nanti dipermudah untuk mendapatkan ilmu sampian mempelajari kitab mudah paham mempelajari matematika mudah paham belajari bahasa inggris mudah paham dan ilmu yang dimiliki itu barokah dan mau faat alhamdulillah apa sembarang sholat tidak tapi sholatnya sholatnya orang yang khusyuk Ya, berdiri dulu, berdiri dulu, berdiri dulu. Tapi sholatnya itu sholatnya orang yang khusyuk. Apa khusyuk ini? Yang pertama itu ketika sholat sadar bahwa dirinya sedang menghadap Allah. Yang kedua apa? Melaksanakan sholat syarat rukunya dengan sempurna. Yang ketiga apa? Itu anggota badannya dengan tenang, dia tidak melakukan satu kecuali yang ditentukan syarat hukumnya sholat. Kemudian yang keempat, dia memahami apa yang dia baca. Kalau ternyata dia itu tidak bisa bahasa Arab, tapi hati hanya menyatakan Allah, Allah, Allah. Hatinya hanya ingat kepada Allah. Tapi yang bagi yang mengerti bahasa Arab dia itu menghayati, merenungi dengan bacaan-bacaan yang dia baca. Misalnya ketika Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika lidahnya menyatakan Inna salati Maka hati menyatakan salatku Wa dan ibadahku Wa dan hidupku Wa mahyaya hidupku Lillahi rabbil alamin Semata-mata karena Allah Ta'ala Itu muncul dalam hatinya Itu bagi yang ngerti bahasa Arab, yang nggak ngerti bagaimana hatinya sadar ini menghadap Allah, hatinya Allah, Allah, Allah. Ya, itu bagi yang belum bisa bahasa Arab, itu namanya hu, husu dan dilaksanakan ikhlas semata-mata merupakan ridho dari Allah. Hmm. Kenapa katanya kita harus perbanyak sholat dan sholatnya husu? Kenapa katanya fa'inna lahu ala tahsiri wa ta karena memperbanyak sholat sunat dan laksanakan dengan husu itu membantu untuk mendapatkan ilmu yang banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat ilmu yang beroh ilmu yang membawa kebahagiaan di dunia ilmu yang membuat kemuliaan di dunia dan ilmu yang membuat keselamatan di akhirat semoga kita termasuk itu semua amin ya Rabbal. alamin dan juga dengan memperbanyak soal itu mempermudah untuk kita tuh belajar. Merasa nyaman. Sampai ngaji merasa nyaman. Kemudian baca buku merasa nyaman. Belajar baca kitab merasa nyaman. Dan kemudian dia itu mudah memahami apa yang dia pelajari. Alhamdulillah. Sudah duduk. Wa tuh. Dan baca syair saya di syaihi bagi Syekh Al Jalil Az-Zahid jadi gu, bagi guru Al Jalil yang agung Az-Zahid yang zuhud Al hujjad namanya Al hujjad Najmuddin Al hujjad turbanya hujahnya Najmuddin dan menjadi bintang agama namanya siapa Umar bin Muhammadin pada Umar bin Muhammad An-Nasafi Apa isi Kun lil awamiri wan nawahi hafidha wa ala salati mubadhifan wa muhafidha. Pun jadilah engkau lil awamiri pada beberapa perintah Allah wan nawahi dan larangan Allah hafidhan itu menjaga wa ala salati dan atas salat Muwazifan hendaknya engkau selalu menerus-menerus mengerjakan wa muhafizan dan menjaga wa dan mencarilah engkau ulum masyarih pada ulum ulum ulu syarak wajhad dan bersalah dengan sungguh-sungguh wasta'in dan minta tolonglah engkau bitayyibati dengan makanan-makanan yang baik Dan amal perbuatan yang baik. Tasir maka jadi engkau. Fakihan orang yang ahli fikih Hafidon dan menjaga. Was'al dan mintalah engkau. ilaha kepada Tuhanmu. Hibduh Untuk menjaga apa yang dijagamu. Raghiban karena ingin. Raghiban karena ingin. difatlihi dalam karunia Allah. Fallahu maka Allah khairun itu baik lebih baik hafizun menjaganya. Jadi ada tiga syair yang pertama yang dibacakan oleh siapa? Umar, siapa? Imam Umar bin Muhammad An-Nasafi. Yang pertama apa katanya? Kun lil awamiri wan nawahi hafizah wa ala salati muadhifan wa Hendaknya engkau menjaga perintah-perintah Allah dan larang-larangan Allah. Dan hendaknya engkau selalu terus menerus dan menjaga solat, wajib dan sunat. Apa yang maksud dengan arti kun bil awamin nawahi Artinya apa? Kita ini harus melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sem... Sempurna, baik yang wajib maupun yang sunat. Baik yang wajib maupun yang sunat, kita laksanakan solat, kita laksanakan dengan sempurna. Yang wajib di waktu berdiri dulu, berdiri. Kita laksanakan yang waktu dengan sempurna, berjamaah, berdiri, berdiri. Ya, kita laksanakan waktu dengan sempurna. Ya. Kita berjamaah. Zuhur, asar, maurib, insya, Allah subuh. Alhamdulillah. Laksanakan perintah. Allah memerintah kita untuk apa? Untuk puasa. Kita laksanakan. Puasa apa? Rumah Ramadhan. Kita laksanakan dengan sempurna. Nah, bagi yang sudah mempunyai harta banyak nyampe satu nisab kita melaksanakan apa za? zakat. Yang ketemuan punya uang banyak bisa umroh dan haji melaksanakan umroh dan haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak banyak perintah sholat di perintah Allah. Sholat. Sehari semalam kan cuma sholat. Perintah apa lagi? Tidak banyak. Nah, kemudian juga kita ini apa? Menjaga apa yang larang oleh Allah. Artinya apa? Menghindari larangan Allah. Larangannya juga enggak banyak. Yang pertama dilarang menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Dilarang apa? Makan-makanan yang haram. Dilarang mencuri, dilarang korupsi. Dilarang untuk zalim. Dilarang menghina orang lain. Tidak banyak. Maka kita ini sebagai orang yang mencari ilmu seorang pelajar harus kita melaksanakan perintah Allah itu namanya hafidhon awamir dan juga mendawi segala yang Allah larang itu berarti hafidhon nawahi itu itu yang pertama namanya kita larangan apa berzi berzina juga larangan mendekati zi zina latok robbu zina dengan mendekati zi, zina apa yang mendekatinya pacaran itu juga dilah ada yang pacaran nggak di sini? Tidak. Ada nggak? Ya, ada yang larang. Coba, yang baru datang ini siapa namanya? Siapa? Jody. Ya. ya. Ada yang pacaran nggak temannya John? Tidak. Ada. Oh. Siapa John? Pertanyaannya ada yang pacaran? Ada. Jadi tanyakan tidak tahu. Kalau bilang ada berarti harus tahu. Gimana con? Ini gara-gara terlambat con. Kemudian apa katanya wa al wa wa dan harus menjaga salat. Terutama lima waktu, kita laksanakan suatu lima waktu. Itu laksanakan dengan berjamaah, syarat rukunya disempurnakan, dilaksanakan dengan khusyuk semata-mata. Mengharapkan ridho Allah, dan semata-mata mengharapkan ridho Allah. Itu yang wajib, kemudian yang sunat ditambah dengan apa? Qabliyah. Yaitu sholat sunat sebelum melaksanakan yang wah, wajib Kemudian ba'diyah Sholat sunat setelah melaksanakan yang wajib Kecuali setelah subuh dan asyar Ditambah lagi sholat sunat Apa? Sholat duha Sholat tahajud Sholat witir Sholat hajat Sholat tahiyatal Masjid Dan sholat sunat mutlak Kita laksanakan Nah, kalau itu dilaksanakan maka sampean hatinya itu menjadi orang yang dekat kepada Allah. Karena dekat kepada Allah maka dicintai oleh Allah. Ketika dicintai Allah maka Allah mempermudah untuk mendapatkan ilmu yang banyak, barokah dan bermanfaat. Sudah duduk. Apa berikutnya katanya? Watluqul masyari wasta'in faqihan syari Kamu mencarikanlah ilmu syarak dan sungguh-sungguh Jadi -sungguh. yani kita ini harus belajar ilmu tauhid Tidak sekedar belajar Tapi belajar dengan sungguh Sungguh Ketika belajar dia mendengarkan penjelasan gurunya Tidak ngobrol sendiri. Kayak ini di belakang, di tengah ini, nah, yang nolak ini. Nah. Ya kita belajar dan sungguh, sungguh. Baca bapak keterangannya dengarkan dengan baik, kitabnya dibaca sinau itu namanya belajar dan sungguh. Begitupun yang belajar ilmu fikih. Begitu pun, ilmu belajar, ilmu akhlak. Yang belajar, ilmu belagah, ilmu nahu, ilmu syarab, ilmu mantik, ilmu arut, ilmu faraid, ilmu hisab, ilmu tafsir, tafsir, ilmu hadis dan hadis. Begitu pun, misalnya ilmu yang lain, fisika, matematika, biologi, biografi, semuanya. geografi, semuanya kita pelajari dengan sungguh-sungguh, -sung, sungguh. Tapi terutama ulumus syari yang kita pelajari lebih dulu tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu ahlak, pelajari dan pelajari dengan sungguh-sungguh. Apa berhenti di situ? Tidak. Wastain faqihan Dan juga kita dibantu dengan amal perbuatan yang baik. Apa amal perbuatan yang baik? Mempunyai sikap sopan, santun. Sopat santun kepada orang tua, santun kepada guru, santun dengan teman, menyayangi dengan yang lebih kecil, menghormati dengan apa yang lebih besar, dan menghindari perbuatan dosa, baik yang zahir maupun yang batin, baik besar maupun yang kecil. Kemudian banyak melaksanakan sholat, banyak melaksanakan zikir, baca Al-Quran, membantu orang lain. Dan di samping itu juga menjaga makanan-makanan yang halal, halalan, toyibah. Maka hindari makan makanan yang haram, baik haram itu zatnya, itu yang mengandung babi atau mengandung bangkai, atau haram dalam cara mendapatkannya. Dengan cara misalnya itu dia itu apa sogok menyogok dan lain sebagainya. Kalau sudah belajar ilmu syarak dan sungguh-sungguh dan dia itu berusaha mengerjakan yang baik-baik dan makan yang baik-baik, maka apa? Maka dia akan menjadi fakihan, tasir fakihan, hafizah. Maka engkau akan menjadi orang yang ahli fikih, akan menjadi ulama besar dan juga yang menjaga syariat Allah sehingga dicintai Allah dan dicintai oleh manusia. Mulia dalam pandangan Allah dan juga dalam pandangan manusia sehingga fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa berikutnya katanya was al ilaha fi khairun Was'al dan hendaknya engkau minta pada Tuhanmu selalu engkau dijaga apa yang engkau jaga dengan harapan mendapatkan karunia Allah maka kenapa karena Allah zat yang paling baik untuk menjaganya artinya apa berdoa kepada Allah supaya diberikan kemampuan selalu beramal soleh punya kemampuan selalu menghindari perbuatan maksiat berdoa, Allah berikan kemampuan bisa belajar dan berdoa Allah kepada punya kemampuan untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa Allah supaya beri kemampuan untuk selalu beramal soleh dan mempunyai kemampuan untuk menghindari segala perbuatan maksiat doa itu hanya satu keinginannya untuk apa untuk mendapatkan karunia Allah mendapatkan karunia Allah Allah kenapa kita selalu menyatakan la haula wa la illa billahil aliyil azim. La hawlah, tidak akan terlepas dari perbuatan maksiat Wala tidak akan mampu berbuat baik dan beribadah kepada Allah illa billahil aliyil azim kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung ya kita begitu berdoa dan doa yang sampean baca setelah sudah apa Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilaha mal malaikatil muqarrabin Allahumma ya Allah ini sungguhnya aku as'aluka minta kepadamu apa ini fahman nabiyyin pemahaman yang baik seperti pemahamannya para nabi wa hifdzal mursalin dan hafalan yang baik seperti hafalannya para husun wa ilhamal malaikatil mukorobin dan ilham punya ilmu-ilmu yang sifatnya dipikirkan, imajinatif dan inovatif dan kreatif seperti yang diberikan kepada para malaikat yang de dekat itu doa kita kemudian doa apa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ah, wa rizqan wasi'a ah, wa syifa'an min kulli da'in Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku asal minta kepadamu apa? Ilman nafi'a. Ah. Ilmu yang bermanfaat. Wariskon wasi'a. Ah. Rizki yang luas. Wasifa'an min kulli da'in Dan disembuhkan, dijauhkan dari segala penyakit dan segala penyakit, dain, bosokomin, penyakit, bosokomin, dan sakit yang berat. Nah, itu jadi dijelaskan di sini, kata Imam Umar bin Muhammad An-Nasafi. Kemudian diteruskan waqala dan berkata siapa umar apa siapa imam Umar bin Anasafi atiu taatlah engkau kamu kamu semua wajidu dan sungguh-sungguhlah kamu walataklah dan jangan malas engkau wa antum dan adapun kalian semua ila robikum pada Tuhan kalian semua turja'un dikembalikan wala tahja'u dan jangan banyak tidur engkau nah, ada yang tidur tak? fahiyarul wara maka adapun orang-orang adapun paling baik-baiknya manusia artinya nabi qalilan itu sedikit minal laili dari malam ma pada satu yahjauna tidur siapa makhluk apa katanya ati wajiddu maka hendaknya kamu itu mentaati perintah Allah mentaati perintah rasul mentaati perintah guru mentaati undang-undang lembaga jangan ngobrol jangan bercanda di pojok perempuan itu ya dan sungguh-sungguh belajarnya sungguh-sungguh sangan-sangan sambil bercanda seperti perempuan di pojok itu Ya, sungguh-sungguh jangan bercanda. Kita belajar bersama. Saya meluangkan waktu pagi-pagi ini harus sebenarnya harus di Wonorjo, harus nemenin santri Wonorjo. Tapi nemani sampian dalam rangka apa? Sungguh, sungguh. Setengah tiga sudah bangun malam sampai masih tidur gerung-geran. Sudah bangun, sholat mendoakan sampai ya Allah semoga santri saya ini dan murid saya Aliyah Sanawiyah TPK oleh Allah dibuka hatinya diberikan hidayah, diberikan ilmu yang banyak, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kedudukan yang mulia. Itu doakan setiap malam, setiap sholat, doakan. Kemudian saya itu berangkat ke sini pakai mobil subuh-subuh, nggak -subuh, ketemu dengan orang, sepi. Wah, kalau sampan penakut nggak akan berani samban itu. Eh, gitu kan? Kan baru makin laki itu. Ya, sorok ke sini takut, takut taku, gitu. Nah, lagi kotang bisa Ya kalau laki-laki penakut itu kan kulo jamin mu Kalau enggak rombongan enggak mau. Oh, udah namanya penakut. Nah, saya sendirian ke sini, telungi mamin, jagain sampai subuh subuh terus begitu, sampai siang namanya ni Kenapa? Karena dalam mereka wajib gitu tak jangan pemalas. Datang terlambat. Kenapa kok terlambat? Apa jawabannya? kereta terlambat sepeda motornya rusak apa jawabannya masih man apa jawab lagi masih mah? makan Masih ada jawabannya karena sanggatnya apa tanggung menjawab bukan tanggung ya orang pemalas mencari seribu alasan bahwa dirinya tidak bisa tapi orang semangat mencari seribu alasan bahwa dirinya bisa sama dengan orang yang tua-tua. Kalau bapaknya itu punya sepeda motor, apa kata sepeda motor lama? Ini sepeda motor sejuta kenangan. Tapi sepeda motor yang baru, yang cicilan, sejuta cicilan. Beda ya? Maka nah, katanya apa? Ati wajiddu wa la taksalu. Wa antum ila rabbikum turja'un. Kamu nanti akan dikembalikan kepada Tuhan kalian, apa yang khairoi, yang syaroi misalnya cahaya ngobrol dengan temannya kelihatan nanti ada catatannya nanti oleh Allah itu kan dikembalikan kepada Allah, iya ya iya semuanya Allah itu tahu sampai ayun apa yang tertutup curi pan, panda ngintip hmm ada yang ngintip ada Nah, itu yang dicatat oleh Allah melalui malaikat rokib dan a. Ah. Kalau sampian yang dicuri apa yang diintip itu yang baik, baca Al-Qur'an, baca kitab, maka rohib rokib. Tapi kalau yang intip itu yang jelek, hmm, ah, Ada nggak kayak itu? Jadi walaupun perempuan ini ada yang terhalang dari apa dari korden, itu jangan dikira lepas dari jagaan malaikat rokib dan a. Ah. Nanti akan dijaga oleh mungkar dan dan ritwa dan ma nah, hati-hati apa berikutnya wala wara layli ma yahja'un maka jangan banyak tih. tidur kenapa? karena makhluk yang paling baik yaitu Nabi Muhammad itu tidurnya sedih sedikit ketika makhluk itu di tidur artinya apa? perbedaan sampean dengan Nabi Muhammad itu sedikit. Kalau sampean sedikit-sedikit tidur, kalau Nabi Muhammad sedikit. Ya. Tanya kepada siapa lagi di sini? Yang banyak tidur apa Yang suka suka ngantukan itu kalau yuritan itu? Cari siapa lagi banyak? Hmm. Ya itu banyak. Ya ini sedikit-sedikit usaha wiritan gitu ngaji gitu mata-mata pelam tahu pelam kamu ya dingin sedikit langsung keras sudah itu mata-mata pelam mana itu tapi kalau bagian makan cegah kamu pernah melihat burung kecil itu ya kan biasanya medem gitu begitu induknya datang langsung ngong gitu iya Pak ya coba sampai ancol itu kencet kalah itu tak boleh mengambil burung di, di daerah sini nggak boleh nembak. coba perhatikan tidur begitu betul begitu induknya datang langsung oh gitu angang -ang -ang terus itu ini eh, begitu mau hujan makan ndak si tedung ah ayo saya tanya kalau baca waktu tedung waktu makan tedung langsung tedung maka langsung lari semua kalau waktu bela ah, belajar, ada waktu belajar tedung datang terlambat maka kata di sini maka harus jangan terlalu banyak di tidur. Jadi kesimpulannya begini, orang yang mencari ilmu itu pelajar, santri harus memperbanyak sholat salatnya dengan khusyuk, terutama yang wajib. Dan harus belajar dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah semata-mata mengharap ridho Allah dan pada malam hari banyak ibadah banyak sholat banyak di zikir karena itu dapat mempermudah mendapatkan ilmu yang banyak dan barokah inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat wallahul muwafiq ila aqwamit warahmatullahi wabarakatuh